Program Berbudi Bersama Anjuran Khazanah Nasional dalam jelajahnya di lokasi ketiga di Johor menampilkan kelainan tersendiri. Program Anjuran Bersama Iskandar Investment yang berlangsung di Mall of Medini, Nusa Jaya Iskandar Puteri menggamit kehadiran warga kota. Saya tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Saya Fizal Zaman. Salam hormat. Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad, Dato' Amirul Faisal Wan Zahir berkata, Berbudi Bersama diadakan khas untuk komuniti setempat. Ia juga sebagai platform menyampaikan pelbagai peluang dan manfaat daripada syarikat di bawah khazanah kepada masyarakat. Katanya program ini juga menyantuni dan sebagai tanda hormat serta penghargaan terhadap sokongan kepercayaan kepada Khazanah Nasional dalam tempoh 3 dekad kewujudannya. Selaras dengan perjalanan Khazanah Nasional dalam memajukan negara selama 30 tahun. Berbudi Bersama menggambarkan tekad untuk memperkukuhkan komitmen entiti besar itu terhadap pembangunan negara dengan menggalakkan kerjasama dalam menyampaikan nilai kemasyarakatan selaras aspirasi Malaysia Madani. Setiap syarikat memang kita tak boleh berjaya kalau tidak ada komuniti. Jadi inilah peluang di mana kami boleh nak involvekan, kita gunakan komuniti, kita berdekat dengan komuniti, ya. Kita boleh boleh tolong sebagaimana yang boleh. Yeah, end goal tu kalau kita tengok apa yang kami buat tu memang semuanya dengan spirit bekerjasama dengan komuniti. Jadi kita boleh apa yang kita pupukkan selama ini di mana kita boleh bersama. End goal ni kalau boleh kita berterusan, kita teruskan lagi, kita semangat untuk bersama. Dan lagi satu, bukan saja syarikat-syarikat yang boleh memberi balik kepada komuniti atau membangunkan negara, tapi kalau boleh kita boleh bagi tahu komuniti di mana mereka juga boleh menyumbang untuk memajukan negara. Saya tengok kat sini, kalau tengok gerai-gerai yang ada kat sini, sama ada buat innovation coconut air kelapa pun lain, masakan lain, inilah satu di mana masyarakat boleh mencipta benda-benda baru, kan, benda-benda baru. Dan mereka juga lah boleh dengan semangat mencipta benda-benda baru ni memupukkan seolah-olah negara kita boleh maju lebih ke depan. Ini selaras dengan tonggak tumpuan Berbudi Bersama di Johor, iaitu membina kapasiti melalui penciptaan peluang dan membangunkan komuniti. Terdapat pelbagai reruai antaranya Yayasan Hasanah, Think City, Plus, UEM Sunrise, Destination Resorts and Hotels, TM, TNB, IHH Healthcare, Senviro, Farm Fresh dan rakan niaga lain. Pemaju hartanah UEM Sunrise misalnya memperkenalkan prototip rumah mampu milik yang lebih efisien dan selesa. Untuk program Budi Bersama, kami mengambil peluang untuk mempromosikan prototip rumah mampu milik kami, yang mana kami menampilkan konsep terbaru yang berasaskan arkitektur yang modular dan juga berskala tinggi, di mana dia menggunakan teknologi baru yang berdasarkan modul dan playbook reka bentuk rumah mampu milik kami. Konsep ini kami utarakan juga di forum hartanah kami, The Real Estate Forum, yang bertemakan Form to Future, di mana UEM Sunrise akan menjemput panel-panel yang pakar yang akan membincangkan isu-isu semasa ini berdesain dan juga reka bentuk untuk pembangunan lestari masa depan. So, kepada yang berminat boleh layari website forum.uemsunrise.com. Begitu juga rakan syarikat lain, Yayasan Hasanah yang menawarkan bantuan dana kepada usahawan kecil dan sederhana yang kreatif dan inovatif. Sementara itu, pengarah urusan Yayasan Hasanah, Siti Kamariah Ahmad Subki berkata, dana sebanyak RM500,000 boleh dimohon golongan terbabit sehingga 15 September ini. Namun, projek pembangunan menerusi Hasanah Medini Impact Challenge 1.0 perlu memberi impak tinggi kepada Iskandar Malaysia. Dan penting juga ada banyak program yang pelbagai dalam bidang pembangunan komuniti dan juga pendidikan, alam sekitar dan juga public spaces. Dan Medini Iskandar adalah salah satu ruang awam yang bagi saya sangat menarik untuk ramai lagi mereka daripada luar Johor untuk datang menikmati dan juga menjalankan program yang berimpak dan inovatif di kawasan ini.
dan kita jangkakan insya-Allah banyak permohonan yang akan diterima seperti geran-geran yang dibuka daripada Yayasan Hasanah dan juga daripada Kementerian Kewangan, dan kita harap masyarakat di luar sana dapat mendapat manfaat lebih-lebih lagi untuk usahawan social enterprise yang berinovasi dan berimpak tinggi. Kita dapat sambutan yang baik, but kita actually extended it sebab more people just know about it as well. So we really urge everyone, especially social enterprises, untuk masuk dan menyertai, because Yayasan Hasanah for the first time bringing them to Medini, and we as we actually announce our net zero carbon central business district, we do allow and we want to have more solutions dalam Iskandar Investment dan di dalam Iskandar Puteri. So that's where this partnership is 1.0. InsyaAllah, more to come. Program Berbudi Bersama ini juga tidak melupakan perkara asas sesuatu pembangunan masyarakat, iaitu pembangunan bakat anak muda menerusi inisiatif Iskandar Investment Berhad IIB. Ketua Bahagian Pendidikan IIB, Azizah Khalil Merican berkata, latihan bakat dan padanan industri juga dilaksana sejajar dengan kewujudan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, agar graduan muda meraih gaji premium dan memenuhi keperluan industri. Dengan inisiatif antara IIB dan juga Khazanah, buat masa ini kita ada dua inisiatif. This is actually dua dana ilmu di mana kita memberi RM300,000 kepada 60 pelajar yang akan belajar di EduCity. Di mana student-student ini adalah pelajar-pelajar yang B40, di mana kita membantu mereka untuk memberi peluang belajar dekat EduCity dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh industri-industri buat masa ini. Dan satu lagi adalah K-Youth Program yang diinisiate oleh pihak Khazanah, di mana kita akan memberi latihan kepada lebih daripada 1,100 graduates untuk bekerja dalam tiga bidang, which is digital and tech, machinery dan juga hospitality. Dan mereka ini akan memberi latihan dan juga on-job training selama 4 bulan, dan mereka akan di-attachkanlah dengan industri-industri yang ada di seluruh Malaysia sebenarnya. Dari sudut berbeza, program Berbudi Bersama juga memberi peluang dan ruang kepada usahawan untuk mengetengahkan produk serta bakat mereka. Dan ini diakui oleh usahawan muda dari Kota Tinggi Johor yang menghasilkan pelbagai produk dari benang kait. Platform ini sangat membantu saya untuk ketengahkan produk kita. Lagi-lagi kita ni peniaga kecil-kecilan. So bila ada majlis-majlis macam ni, event-event macam ni, dapat bantu kita untuk promote lagi bisnes kita. Kebanyakannya saya memang fokus untuk media sosial. Tapi kalau ada event-event pun saya akan join juga. Tapi kita lebih fokus kepada online selling lah. Baru-baru ni kan viral sangat kan, crochet ni kan. So kita viralkan dalam bentuk keychain, beg, baju, bunga. Kebanyakannya saya memang fokus sebahagian bunga. Basically, they invite us here is like they pay us and then we paint free for the customer. So everyone that come over here, they can paint for free whatever they want. They pay us a fees. Yeah. So both of us here, actually we receive a fees when we are doing face painting for a customer. Only by customer, they don't need to pay anything. Sementara itu, pendekatan Berbudi Bersama diterima pelbagai lapisan masyarakat dengan aktiviti menyeronokkan. Sangat best lah. Apa yang best yang seronok? Sebab ada benda yang free, lukis macam ni. Okay. Lepas tu drawing muka. Lepas tu best lah. Tengok budak-budak yang ada Zumba, aktiviti. Nak explore, nak support lah. Nak support lokal juga. Selepas Johor, Berbudi Bersama akan menjengah masyarakat di Sarawak sebelum menutup tirai jelajah pada tahun ini.